Walaupun pantun tapi tetap ya, menagih janji. Betul sekali, itu yang memang dinantikan juga untuk masyarakat DKI Jakarta. Dan pemirsa, generasi muda adalah ujung tombak perubahan yang menentukan masa depan bangsa. Perlu pengembangan minat dan disiplin belajar supaya bisa terus berprestasi dan menjadi kebanggaan bagi sekolah dan orang tua. Generasi muda adalah ujung tombak perubahan yang menentukan masa depan bangsa. Untuk itulah perlu pengembangan minat dan disiplin belajar supaya bisa terus berprestasi dan menjadi kebanggaan bagi sekolah dan orang tua. Hal ini disampaikan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Edi Ramayadi saat mengunjungi Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Dalam kunjungannya, alumni AKMIL 1985 ini langsung bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara bendera yang digelar di sekolah setingkat SMA ini. Murid-murid yang mempunyai potensi talenta untuk memajukan bangsa ini, khususnya di Sumatera Utara. Salah satu contoh bisa ditunjukkan, internasional pun bisa diambil juara. Insya Allah, ini adalah awal untuk mereka mendapatkan pendidikan dan bisa diimplementasikan kelak setelah dia lulus dari sini. Pada kesempatan yang sama, Pangkostrat memberikan penghargaan dan hadiah kepada Nurjana yang menjadi juara dua lomba membaca Al-Quran tingkat internasional. Alumni SMA Negeri 1 Medan ini berharap prestasi yang dicapai oleh Nurjana bisa menjadi contoh bagi siswa lainnya untuk meningkatkan prestasi di masa depan. Tim iNews melaporkan.